Ah, bikin emosi aja. Lagian apa lo kelebihannya orang itu? Sampai-sampai bisa masuk situ. Kita yang udah rencanain jauh-jauh hari, malah orang lain yang masuk. Kalau kayak gini, kita akan gagal dengan tujuan kita, bre. Terus rencananya gimana, bre? Kita buat dia nggak betah aja. Lagian dia bukan orang sini. Oh, kalau kayak gini, gua jadi kepikiran ini. Apa gua telepon Pak Erpan ya? Buat nanyain siapa orang-orang itu. Halo, Pak. Iya, Mon. Ada apa, Mon? Oh, mau nanya, Pak. Bapak kan pernah bilang kalau ada beberapa orang yang mau masuk ke sini. Tapi Bapak tolak. Oh iya betul. Terus kenapa, Mon? Oh, itu orang-orang dari mana, Pak? Itu dari kampung sebelah, Mon. Bapak ingat ciri-cirinya nggak, Pak? Ya, barangkali Elmon tahu orangnya. Soalnya ya di sini banyaklah orang-orang sliveran gitu. Siapa tahu ada salah satu dari mereka. Ya, yang Bapak ingat sih mereka 3 orang. Satunya pakai topi seperti koboi. 2 orang lainnya kayaknya temennya deh. Oh, berarti bener orang-orang tadi. Oh, itu iya, Pak. Emang ada apa, Mon? Gak ada apa-apa, Pak. Cuma pengen tahu aja. Ya udah kalau begitu, Pak. Terima kasih infonya. Oh iya, Mon. Sama-sama. Berarti bener orang-orang itu yang dari kampung sebelah. Tapi gua masih heran, Pak Erpan gak mungkin nolak mereka kalau ada alasan tertentu. Ya, pasti ada niat buruk ketiga orang itu. Makanya maksa banget pingin masuk sini. Dari tingkah lakunya aja gak mencerminkan banget. Jadi gimana sama rencana kita? Kita tunggu aja dia pulang ke mes. Kita pancing dia biar emosi. Kayaknya percuma, bre. Buang-buang waktu aja. Dilihat dari perawakannya dia itu, gak jago-jago amat. Tapi logika aja, bre. Kalau kita 3 orang aja ditolak Pak Erpan, terus di ruko itu cuman orang itu aja. Artinya orang itu juga bukan orang sembarangan, bre. Apalagi itu ruko besar. Makanya itu, gua juga pengen tahu sejago apa dia itu. Sampai-sampai dibutuhin banget di sini. Pokoknya kita bikin drama aja di situ. Sampai orangnya nggak betah di tempat itu. Dengan begitu, mau nggak mau Pak Erpan bakal butuhin kita untuk jagain rukonya itu, bre. Dan kita bisa melancarkan rencana kita. Waduh, kok saya jadi kepikiran sama 3 orang itu ya? Takutnya mereka kecewa terus mengusik si Elmon. Ya, bukannya seuzon sama mereka. Tapi dilihat dari latar belakangnya aja saya jadi ragu loh. Apalagi dibalik ketiga orang itu, rombongannya ya bisa dibilang kayak preman gitulah. Jadi malah rada takut saya. Lagian juga ini kan hak saya. Jadi ya bebaslah untuk memilih orang yang mau kerja sama saya. Ya beruntung saya malah udah dapat orang seperti Elmon. Dan si M juga kemarin sudah menjamin si Elmon. Jadi ya nggak mungkin lah dia mau bakal menyeleweng atau berbuat macam-macam gitu. Hah, lagian juga itu rukonya si M. Dan saya hanya penyewa saja. Hah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah. Oh, kayaknya udah waktu jam pulang ini. Nanti juga masuk shift malam. Balik ke mes dululah. Woi, sini dulu. Ada apa, bre? Ayo duel sama gua. Sorry bre, gua gak punya masalah sama lo. Gua yang pengen cari masalah sama lo. Waduh, masa begitu bre? Emang salah gua apaan bre? Kok kalian memusuhi gua? Gua pengen tahu kehebatan orang sana yang berani masuk kawasan sini. Anjir nih orang, lama-lama gua sikat juga. Tapi Bang M pernah bilang kalau ada masalah omongin baik-baik. Sorry bre, gua gak pengen cari ribut sama kalian. Lagian kalian juga orang sini. Tentunya gua hormati lah. Alah, udah gak usah banyak alasan lo. Ayo ribut sama gua. Lo ini mau ambil wilayah kerjaan orang aja. Bukannya itu sesuai hak Pak Erpan, bre. Bebas memilih siapa aja yang menurut dia pantas gitu untuk kerja sama dia. Iya, gara-gara lo gua ditolak ini. Lah, bukannya lo duluan yang masuk sini, terus baru gua. Alah, gak usah banyak speak lo. Ayo duel sama gua. Apa kita gak bisa diskusi baik-baik, bre? Hah, diskusi?
Kayak orang atasan aja pakai diskusi. Kita orang jalanan. Bre, keributan tidak menyelesaikan masalah. Yang ada menciptakan cabang masalah, bre. Jadi yang ada lo dimana-mana dimusuhin orang. Coba lo bayangin aja, kalau lo jalan sendirian keluar, kemana gitu, lo pasti akan was-was kan? Kalau banyak musuh. Gua sendiri bukan berarti takut sama kalian ya. Gua cuma menghormati kalian sebagai orang sini, bre. Lo gak usah ceramain gua. Kalau lo gak mau ribut sama gua akan teror lo terus-terusan.